Halo Ninja Lovers. Oh iya, bagi kamu yang belum subscribe, ditekan dulu ya tombolnya yang ada di bawah video ini. Terus tekan juga tombol loncengnya biar kamu gak ketinggalan informasi penting selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa juga guys untuk like dan share video ini ke teman-teman kamu, karena dukungan dari kamu semua benar-benar luar biasa. Buat kamu penggemar drama Mandarin, berikut ini 8 drama Mandarin menikah paksa akhirnya jatuh cinta yang wajib kamu tonton. Satu, Rebirth For You. Nah, di urutan pertama nih Ninja Lovers, drama Rebirth For You yang memiliki 40 episode ini bergenre history romantis. Drama ini mengisahkan berawal dari seorang putri dari Jianan yang bernama Jiang Baoning yang diperankan oleh Jung Ji Yi. Diketahui sosoknya yang sekarang adalah reinkarnasi dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Baoning adalah seorang permaisuri yang memimpin kerajaan. Namun, sang kaisar berniat memanfaatkannya. Jiang Baoning pun berusaha menghindari pernikahan tersebut. Dia lalu kabur dari istana dan menyamar menjadi rakyat biasa. 2. My Heart. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama My Heart yang memiliki 24 episode ini bergenre drama romantis. Berkisah tentang kisah romansa di dunia supernatural yang dipenuhi orang-orang dengan kekuatan magis. Lu Qingqing selalu berusaha untuk memiliki kekuatan spiritual tetapi tidak pernah berhasil. Hingga suatu saat ia bertemu dengan playboy arogan yang bernama Pangeran Nangong Yixin yang diperankan oleh Jason Gu. Sosok Pangeran Yixin adalah pria tampan, bijaksana dan berhati hangat. Nah, penasaran kan Ninja Lovers apa kelanjutannya? Nah, jangan lupa ditonton ya. 3. Heart of Loyalty. Nah, di urutan ketiga nih Ninja Lovers, drama Heart of Loyalty yang memiliki 24 episode yang bergenre histori romantis. Berkisah tentang hubungan terlarang antara perampok wanita dengan satria tangguh dan kuat asal Kaifang. Mo Yang merupakan calon perampok muda yang cerdas dan mahir menentukan taktik. Ia punya cita-cita menjadi perampok top dan kawakan. Namun, hari demi hari Mo Yang semakin dekat dengan Zan Zhao. Keduanya berusaha saling melengkapi dan mengembangkan perasaan cinta. 4. A Camellia Romance. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama A Camellia Romance yang memiliki 24 episode ini bergenre drama romantis. Berkisah seorang yang bernama Su Chun Chun yang memiliki keadaan yang bercampur aduk hingga terkesan aneh. Maka dengan keadaan Su Chun Chun tersebut dapat menarik perhatian keluarga Zhu yang memiliki reputasi tinggi dan terpandang sebagai seorang pedagang teh nomor 1 di dunia. Mereka berniat menikahkannya dengan putra mereka yang berharga bernama Zhu Junyi, pria yang telah ditetapkan menjadi seorang pewaris sah dari keluarga. 5. Novel Emperor Eclipse. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Novel Emperor Eclipse yang memiliki 55 episode ini bergenre histori romantis. Berlatar belakang kejadian pada kerajaan Zeng yang terus berupaya dalam mencari mutiara ajaib di lautan Novaland. Mutiara ini hanya bisa didapatkan dari air mata gadis naga muda. Namun hal ini ternyata menjadi penyebab sebuah pembantaian. Lantaran upaya itulah, Hai Si menjadi kehilangan orang tuanya dan semua desa pesisir Yu. Pada saat kritis ini, Hai Si bertemu dengan Fang Zhu, merupakan pejabat pertama dari pengadilan kekaisaran. Hingga akhirnya kerajaan menghadapi kekacauan besar. Untuk membantu Fang Zhu, Hai Si memutuskan akan membantu menjaga kedamaian kerajaan. Di saat yang sama, ia juga harus menghadapi perasaan di antara mereka bertiga. 6. Bright as the Moon. Nah, selanjutnya Ninja Lovers, drama Bright as the Moon yang memiliki 40 episode ini bergenre drama romantis klasik. Menceritakan tentang seorang novelis internet yang bertemu dengan CEO gangster. Tetapi mereka berdua kembali bertemu di zaman dahulu kala atau kuno. Diketahui Yun Qianyu memiliki keturunan bangsawan. Yun Qianyu terkenal dengan sebutan pengganggu yang sombong dan buta huruf. Di balik sifatnya yang seperti ternyata terdapat kisah percintaan yang memilukan. 10 tahun yang lalu, Yun Qianyu jatuh cinta pada Rong Jing. Namun cita mereka menjadi korban dari perebutan kekuasaan.
Rong Jing dikenal sebagai pria yang cukup tampan dengan satu senyuman darinya akan membuat dunia jatuh di bawah kakinya. 7. The Princess A Little Cute. Nah, selanjutnya ini Jalover, saudara The Princess A Little Cute yang memiliki 24 episode yang bergenre komedi romantis. Bercerita tentang Liu Xiangqiang bermimpi di mana dia berada Kingdom Chu dan menjadi pembunuh. Dan memiliki 4 kesempatan untuk membunuh pangeran Mu Chun Sen. Jika dia gagal, dia diracuni sampai mati. Untuk menyelesaikan misi pembunuhan, dia berubah menjadi pelayan, penjaga dan pengemis di rumah pangeran. Setiap kali pembunuh itu akan berhasil, akan ada kejutan yang tak terduga. Dalam proses pertempuran melawan Mu Chun Sen dan secara bertahap jatuh cinta dengan Mu Chun Sen. Pada saat yang sama, dia menyadari bahwa ada latar belakang atau sejarah di balik misi pembunuhan ini. 8. Beyond Prescription. Nah, di urutan terakhir ini Ninja Lover, drama Beyond Prescription yang memiliki 12 episode yang bergenre histori komedi romantis. Berkisah tentang Yi Hua adalah seorang dokter wanita yang sudah berumur cukup tua. Suatu hari dia bertemu dengan Ye Xiang dalam kondisi terluka dan tidak sadar. Selain itu, Ye Xiang juga terkadang memperlihatkan kepribadian ganda. Dia dapat menjadi sosok yang manis dan dapat berubah menjadi sosok yang pemarah. Yi Hua mengangkatnya sebagai asisten dan memanggilnya Yun Gui. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Yun Gui untuk menjatuhkan hati sang dokter.